Nah, halo teman-teman semuanya ya. Selamat siang, kembali lagi di channel saya Lam-lam Sinaga. Nah, di depannya kita tuh ada Unit Nusantara. Ini bakal kita buat videonya sedikit dulu teman-teman ya. Ini super unik, biasanya tidak pernah jumpa ya. Ini baru video pertama saya untuk Unit Nusantara Double Deck. Nah teman-teman, seperti inilah tampilan dari depannya dengan double glass dari Nusantara. Nah ini dia dari depan teman-teman. Dia terlihat masih bening ya, untuk dari kacanya depan belakang. Boleh kita lihat nih dari atas sampai bawah nih, masih bening nih. Dari Unit Nusantara men, dari karoseri men. Nah teman-teman, seperti inilah tampilannya dari samping kanan ya, agak terlihat silau sih untuk dari hasil videonya di video kali ini, tapi nggak apa-apa, pasti kita kasih editing yang terbaik. Nah kita coba berjalan ke samping untuk melihat depan sampai ke belakang dari Unit Nusantara. Sampingnya teman-teman seperti ini ya, untuk interiornya juga terlihat bagus banget dengan konfigurasi seat nih. Berapa ya kalau di atas ya? Ini ada 36 kali ya Nusantara. Nah, ini dia nih kawan, dia sudah memakai velg Alpha. Nah teman-teman, kita coba keliling dari eksterior ya, samping dari Unit Nusantara dengan body men di karoseri oleh Nusantara. Nah tampilannya seperti inilah untuk dari eksterior samping ya. Dia terlihat tuh kalau untuk dari ini ciri khas dari Unit Nusantara double decker. Nah teman-teman, seperti ini tampilannya tuh kelihatan keren banget ya, dari Unit Nusantara double deck dengan men. Nah untuk velgnya seperti ini teman-teman ya, dia pun sudah pakai Alpha sampai ke belakang nih. Nah teman-teman, kita di belakang nih, kita lihat dari depannya sudah tuntas, tadinya kita selesaikan ya. Nah ini dia nih dari belakang. Nah ada tulisannya tuh King of Java Bus 50 tahun nih untuk Unit Nusantara. Tapi dia tuh kalau kita lihat dari belakangnya nih kayak model Thailand dari Unit Nusantara. Nah dia tuh satu knalpot tapi besar banget. Dia keren banget nih untuk Unit Nusantara dengan plat polisi K1656. Kita agak mundur sedikit untuk melihat full dari Unit Nusantara. Wow, ini keren nih, kayak model-model Thailand gitu kawan. Kayak model-model Thailand tuh, memang recommended lah buat ini, cobain double deck dari Nusantara. Nah ini dia teman-teman nih, kita tadi sebelah kiri sudah selesai, coba berjalan ke kanannya nih. Nah teman-teman, kita berjalan ke samping dari sebelah kanan tuh, ngelihat tadi full sebelah kiri tuh udah selesai ya dari Unit Nusantara. Nah tuh dari sebelah kanannya juga tidak berbeda dengan yang lainnya, sama, tidak ada bedanya. Nah seperti ini, depan belakang dikasih tirai, dapat fasilitas selimut bantal. Nah ini bannya
keren. Ini harganya juga keren banget nih dari unit Nusantara. Ini dia teman-teman tampilannya dari samping kanan nih. Dari unit Nusantara dengan body man truk bus. Ini juga mereka punya truk juga nih sama bus. Kucing mau mati.